Inilah tata cara sholat idul fitri. Tempat pelaksanaan sholat id disunahkan untuk kita kerjakan di tanah lapangan dan bisa juga kita kerjakan di masjid. Atau kalau tidak memungkinkan, bisa juga kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Yang membuat sholat idul fitri dengan sholat biasa berbeda, yaitu pelaksanaan sholat idul fitri itu berupa Dua rokaat yang disertai dengan mengucapkan tujuh kali takbir di rokaat pertama dan mengucapkan lima kali takbir di rokaat kedua, supaya lebih jelas, inilah tata cara sholat Idul Fitri. Inilah tata cara sholat Idul Fitri. Jumlah rokaat pada sholat Idul Fitri dan jumlah rokaat pada sholat Idul Adha jumlahnya sama, yaitu dua rokaat. Pada rokaat pertama disertai dengan kita mengucap takbir tujuh kali, sedangkan di rokaat yang kedua kita mengucapkan takbir lima kali. Inilah tata caranya. Rokaat pertama, kita membaca tujuh kali takbir. Allahu akbar, sambil mengangkat kedua tangan menghadap ke kiblat. Setiap takbir tidak ada doa atau zikir tertentu yang dibaca, namun sebagian ulama mengatakan bahwa zikir yang dibaca yaitu tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Setiap takbir dilakukan secara beruntun dengan ada sedikit jeda waktu di antara takbir-takbirnya, supaya makmum bisa mengikutinya dengan husu. Setelah beres mengucapkan tujuh kali takbir, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu membaca surat pendek yang kita kuasai. Atau disunahkan membaca surat Al-A'la di rokaat pertama dan surat Al-Ghasi'ah di rokaat yang kedua. Lalu kita mengerjakan gerakan-gerakan sholat wajib pada umumnya. Seperti Ruku, kemudian itidal. Setelah mengerjakan itidal, sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, dan lalu kita berdiri untuk melaksanakan rokaat yang kedua. Pada rokaat yang kedua, kita Allah mengucapkan lima kali takbir sambil kita mengangkat kedua Allah tangan. Allah Setiap takbir mesti ada jeda Allah waktu supaya makmum bisa mengikutinya dengan husu. Allah, Allah setelah beres membacakan lima kali takbir Maka dilanjutkan dengan kita membaca surat Al-Fatihah Dan dilanjutkan dengan kita membaca surat pendek yang kita kuasai Atau disenahkan kita membaca surat Al-Ghazia Selanjutnya kita mengerjakan gerakan-gerakan sholat wajib pada umumnya Seperti ruku Kemudian itidal Setelah itidal, maka kita mengerjakan sujud pada umumnya. Lalu duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Kemudian duduk tahiyat akhir. Setelah beres kita duduk tahiyat akhir, maka kita salam. Kanan lalu ke kiri. Demikian penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.